Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo seperti biasa bareng aku Deavinda. Nah sekarang ini aku lagi ada di Museum Keris Nusantara yang ada di kota Surakarta. Jadi di dalam Museum Keris ini nanti akan ada banyak banget nih berbagai macam bentuk-bentuk keris dari seluruh Nusantara. Aku sih penasaran banget ya, kalau kalian gimana? Penasaran ya? Kalau kalian penasaran juga makanya jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yo. Wah, ternyata Museum Keris Nusantara ini diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Baru masuk aja udah banyak banget keris ya guys. Selamat pagi Mbak. Halo, ada yang pagi, bisa Mas. Saya bantu yeah. Mas, aku pengen muter-muter nih di Museum Keris ini. Kira-kira bisa ditemenin siapa ya Mas ya? Bisa dengan saya sendiri. Oh, Mbak. Bisa dengan Mas ya, sendiri. Mbak. Ini dengan Mas siapa? Nama saya Anjang Pratama. Saya di sini sebagai edukator Museum Keris Nusantara. Oke, panggilannya Mas siapa Mas? Kok Jajang panggil, aja. Mas, kok nggak ada? Kok dari namanya nggak ada ya? Mas Jajang sebagai edukator di Museum Keris Nusantara ini. Ya Mbak. Nah, aku penasaran banget nih Mas, gimana sih sejarahnya Museum Keris Nusantara ini dibangun Mas? Nah, jadi Mbak, awalnya itu Mbak pada tahun 2005 atau lebih tepatnya 25 November tahun 2005. Nah, pemerintah Indonesia itu mendapat kebanggaan keris yang merupakan kebudayaan asli Indonesia itu dinyatakan oleh UNESCO, Mbak. Oh, diresmikan ya. Iya, Mbak, dinyatakan oleh UNESCO sebagai benda peninggalan kebudayaan dunia secara bendawi dan non-bendawi, Mbak. Okay. Nah, setelah itu, Mbak, pemerintah Indonesia itu nge-follow up dengan membangun sentra tempat penyimpanan, perawatan hingga pengembangan untuk ilmu pengetahuan. Nah, Museum Keris inilah Mbak. Nah, terus Mbak, setelah itu lebih tepatnya tanggal 9 Agustus 2017 pemerintah Indonesia meresmikan museum ini Mbak. Nah, berarti iya, itu Mbak, langsung dari pemerintah pusat ya Mas? Iya Mbak, seperti itu Mbak. Keren banget. Aku pengen muter-muter nih Mas, ini kita kemana dulu nih? Nah, lebih awalnya mungkin di sini dulu Mbak. Okay. Wah, ini depan kita nih Mbak. Wah, ini keris-keris unik Mbak. Keris-keris apa uniknya nih Mas? Nah, uniknya Mbak, di setiap wilayah Nusantara mereka mempunyai ciri masing-masing. Nah, tiap keris ini Mbak, ada dari Jawa Timur yang diwakili oleh gaya keris Majapahit. Nah, kalau yang panjang itu dia dari Riau Mbak, Sumatera ya Mbak. Oh iya, beda ya, kayak anggar ya. Oh Mbak, nah. Terus kalau yang itu dia dari Jawa Barat, yang pojokan sana. Nah, kalau ini Solo nih, Mbak. Solo yang ini ya? Solo ya. Boleh deh, Solo deh. Boleh. Nah. Nah, ini yang Solo, Mbak. Kalau kita lihat bilahnya, dia agak nyembung kayak ada daun singkong. Kalau saya nggak dijelasin nama Jajang, saya juga nggak tahu sih. Nah. Ini kita lanjut ke mana lagi, Mas? Boleh, kita jalan-jalan ke sini, Mbak. Okay. Ada keris lagi nih apa ini Mas? Nah Mbak, seperti yang saya bilang tadi Mbak, di Museum Keris ini nggak hanya senjata keris saja, tapi juga dari beragam wilayah seluruh Nusantara. Nah,
Selain itu Mbak, yang jadi ciri khas utama keris itu ada motif pamor. Wah, ada corak di bilahnya. Motif pamor? Iya Mbak. Pamor itu apa sih Mas? Nah, corak yang ada di bilah keris. Oh itu namanya pamor? Iya Mbak. Jadi kalau secara sejarah Mbak, awal mula nenek moyang kita itu hanya nemuin besi aja. Kok kenapa besi? Karena di Indonesia itu banyak gunung vulkanik. Ketika meletus mereka banyak mengeluarkan mineral. Lah nenek moyang kita akhirnya mengolah besi itu untuk jadi awal alat bantu pertanian, alat berburu. Nah, terus Mbak, setelah itu mereka mulai sadar membakar kayu dengan besi dengan kayu-kayu tertentu bikin besi semakin kuat. Akhirnya muncullah baja. Nah, dan kita kan hidup di lingkungan tropis, Mbak. Di mana itu kelembapan tinggi, kadar garam tinggi, akhirnya masyarakat kita itu mikir, wah senjatanya cepat hancur. Nah, akhirnya mereka pakai nikel. Oh, gitu. Nah, motif pamor ini tercipta dari proses penempaan antara besi, baja, dan nikel. Bisa di sini? Kemana lagi, Mas? Kita bisa naik lantai selanjutnya. Oke, kalau di sini itu lantai berapa sih? Nah, ini lantai 2, Mbak. Oh, ini lantai 2. Ya, jadi di lantai 2 ini ada fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan pengunjung, ada ruang audiovisual, ada tiketing tadi, terus ada juga tempat penitipan barang, karena di museum kan tidak boleh membawa barang bawaan, Mbak. Nah, seperti itu. Kok jadi penasaran, Mbak Nimas? Langsung aja ya ke lantai 3 ya? Mbak. Gas. Gas. Nah, kita masih ada di Jalan-Jalan Yo di sesi Keris Nusantara. Nah, saat ini kita lagi ada di lantai 3 ya, Mas ya? Iya, Mbak. Mas, tadi aku tuh lihat lantai 3 kok kayak ada bawahnya namanya itu apa sih, Mas? Kayak lantai 3. Terus... Oh, nah itu sebenarnya kalau lokasi di sini itu memang tiap lantai itu diberi istilah masing-masing, Mbak. Oh. Nah, untuk di sini ya, contohnya di sini, Mbak. Nah, kalau di sini, Mbak, biasanya pengunjung itu kita kenalkan tentang komponen-komponen detail kerisnya. Nah, dari sini ya Mas ya? Boleh. Nah, biasanya Mbak, pengunjung kita kenalin tentang dari handle-nya, sarung kerisnya, hingga covernya, Mbak. Nah, karena apa? Karena tiap detail dari ini yang sebenarnya mereka menunjukkan seni kriya zaman dahulu, Mbak. Nah, contohnya nih Mbak, kalau kita lihat dendel keris yang karakternya ada kayak dewa-dewa, karakter-karakter makhluk Hindu. Nah, itu menggambarkan itu keris-keris dari era Hindu. Oh Mbak, nah terus ketika Jawa itu mulai Islamnya kuat, nah akhirnya dendel keris berubah jadi yang kayak bawah sini atau yang kayak sekarang simpel ini Mbak. Nah, ini di era Islam, contohnya seperti itu. Karena apa Mbak? Di agama Islam tidak boleh kan, ada anjuran tidak boleh mengaplikasi wajah makhluk hidup ke dalam benda mati. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa keris itu enggak hanya senjata, tapi mereka merupakan rekam jejak sejarah bangsa, Mbak. Oh, benar, Mbak. Nah, contohnya seperti ini, monggo bisa dilihat. Yeah. Oh, ini apa ini, Mas? Yang ini kayak wayang apa sih, Mas? Ya, ini punakawan. Oh, iya, benar, punakawan. Nah, ini buat apa biasanya di keris? Apa hiasan aja? Nah, hiasan, Mbak. Oh, hiasan. Nah, ini seperti contohnya ini ada seperti penambah estetika seperti mendak, selut. Nah, yang biasa terletak di handle keris, Mbak. Oh. Kok yang kecil-kecil ini apa sih, Mas? Nah, itu mendaknya, Mbak. Oh, mendaknya. Yang memisahkan antara bilah dengan handle-nya. Ini ya, di tengah-tengahnya. Nah, ini. Seperti itu, Mbak. Selain cara fungsi untuk pemisah, dia juga menambah estetika. Iya sih, lebih bagus ya nah, bentuknya. Nah, ini Mbak. Habis ini kita kemana nih, Mas? Nah, bisa. Nah, contohnya kalau tadi kan udah handle keris, Mbak. Nah, ini covernya. Oh, monggo. Okay. Beserta sarung-sarungnya, Mbak. Wah, nah, banget ya, Mas. Iya, Mbak. Nah, kalau biasanya kalau... Nah, terutama ini familiar, Mbak. Kalau kita kenikahan orang Jawa, nah, sarung kerisnya pasti yang pojokan ini. Iya. Nah, ini tipe ladrang. Ladrang Surakarta.
yang biasanya digunakan untuk acara formal. Nah, nikahan, ketemu raja, nah seperti itu. Oh, nah, ketemu raja juga ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Oh harus. Nah, kalau yang satunya ini, Mbak, yang nggak ada tanduknya atau daunannya itu, nah itu biasanya tipe gayaman. Gayaman. Gayaman itu dipakai untuk daily activity, bertugas. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Bisa jadi, biasanya untuk para abdi dalem ya biasanya. Nah, jadi di sini kita ngedukasi masyarakat bahwa kadang kalau di beberapa acara itu kan masih asal-asalan pakai keris. Nah, di sini kita edukasi, Mbak. Jangan salah atau salah kostum lah datang ke acara-acara adat. Nah, contohnya seperti itu. Soalnya ada maknanya sendiri-sendiri ya, Mas. Itu ya? Dia, Mbak, seperti itu. Kayak ini apa nih, Mas? Nah, masalah kalau ini covernya, Mbak. Oh, covernya. Ya, selain untuk menjaga sarung keris agar tidak lepas sarung, tidak mudah patah. Nah, itu juga menambah estetika. Wah, selain ada keris, di sini ada tombak juga ya, Mas ya? Iya, Mbak. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya di museum kita, pengunjung itu memang kita ajak interaksi dengan senjatanya, Mbak. Biar menimbulkan kesan, wah, ada yang didapat lah. Nggak hanya lihat-lihat aja. Nah, contohnya ini, Mbak. Ini salah satu tombak koleksi kita. Nah, siap, Ge? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contohnya ini, Mbak. Yang saya katakan tadi, jadi senjata-senjata itu punya pattern atau motif pamor atau corak yang ada di bilah senjata. Nah, ini ciri khas senjata Indonesia banget, Mbak. Mereka terbuat dari tiga material. Apa aja tuh? Baja, besi, dan nikel. Nah, yang ini, Mbak, ntar kombinasinya seperti ini. Aku boleh pegang nggak nih, Mas? Boleh banget, Mbak. Boleh. Oke. Bismillah. Wah, agak berat ya. Ini aku atraksi, guys. Wow. Ternyata orang zaman dulu kalau perang pakai ini berat juga ya, Mas. Nah, ya? Itu dia, Mbak. Jadi secara kemampuan kan, secara fisika, rumus daya hantam itu kecepatan kali berat. Nah, Mbak. Harus kecepatan, harus iya. Padahal senjatanya berat ya. Iya. Nah. Udah, Mas, nanti jatuh. Nge. Habis, kalau di dalam itu apa sih, Mas? Nah, kalau yang di dalam itu, dia termasuk tombak masterpiece atau tombak yang paling kualitasnya terbaik ya, contohnya. Monggo. Oh, ini juga termasuk tombak? Ya, Mbak, tombak juga. Wah, ini bagus banget sih, Mas, nah, kalau ini. Kalau ini tombak Kiai Jimat. Dalam arti kata, jadi yang melaksanakan tugas itu, dia didoakan oleh sang raja agar lancar, selamat, selama melaksanakan tugas. Nah, di sini kita kemana nih, Mas? Nah, kita naik ke lantai selanjutnya, Mbak. Lebih menarik, ya? Lebih menarik, Mbak. Ada apa aja, Mas? Cerita dikit dong. Nah, di lantai 4 itu ada proses pembuatan keris hingga awal dari bahan baku hingga sampai keris itu jadi. Selain itu juga ada aktivitas-aktivitas penunjangnya seperti upacara hingga sesajenan itu di sana. Oh, dan di sana, Mbak, ada karya terbaik yaitu keris dari Bapak Presiden Joko Widodo. Oh, nah, okay. Seperti itu, Mbak. Jadi pengen kesana cepet-cepet nih, Mas. Nah, iya, Mbak. Habis ini kita mau ke lantai 4, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Ayo, Mas, kesana. Nah, kali ini kita udah ada di lantai 4 ya, Mas, ya? Ya, Mbak. Lantai 4. Nah, ini kita bakal mengintip proses pembuatannya keris ya, Mas, ya? Ya, Mbak.
dari proses pembuatannya seperti itu, hingga kita bisa lihat juga tentang hasil karyanya yang paling bagus itu seperti apa. Karya terbaik ya Mas ya. Di sini, ya. Oke, kita langsung aja ke sana ya Mas ya. Penasaran banget gimana cara buat keris. Nah, contohnya ini Mbak. Jadi ini awal mulanya Mbak. Jadi di sini, jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi ini adalah besalen atau replika dari besalen. Jadi besalen itu adalah tempat pembuatan pusaka Mbak. Dari tombak, keris itu di sini. Beda dengan apa? Kalau pande ya. Kalau pande itu kan kalau di Jawa sini dia dikhususkan hanya membuat alat bantu pertanian. Nah itu. Nah biasanya di sini Mbak. Di sini kita bisa lihat juga pengunjung itu kita kenalkan tentang material yang digunakan untuk proses penempaan itu tadi Mbak. Nah ini contohnya apa nih, Mas, seperti apa? Nah ini besi, iya Mbak. Besi dan nikelnya. Nah nikelnya yang mana Mas? Yang tengah ini Mbak. Oh, yang dalam ini. Ya, ya. Yang terselip di tengahnya itu. Nah ntar dibakar Mbak di sini dengan perapen ini. Ya, yang dibantu dengan teknik ububan atau ini kompresornya. Ini udaranya. Nah setelah terus ntar yang empu ini Mbak. Oh ini empunya. Yang baju hitam dia yang sebagai konseptor hingga koordinator dari seluruh proses pembuatan keris ini. Nah contohnya ini menceritakan tentang besinya waktu ditempa itu Mbak. Ada paron, terus ada ini Pak Dina, ini Pak Anjaknya. Aduh, ini. Ini Pak siapa ini Pak? Nggak mau jawab. Nah di sini Mbak, kalau udah ntar jadinya seperti ini Mbak. Ini kan udah ditempa. Nah ini proses penyatuan antara baja dan besi campuran. Ini besi campuran nikel. Nikel tadi Mbak. Nah ini bajanya ditaruh tengah seperti ini teman-teman. Biar keras ya. Ya, nah contohnya seperti ini. Nah terus kalau udah jadi namanya ini calonan. Calonan. Ya ini calon. Nah masih kasar bentuknya Mbak. Nah di bagian ini kalau udah jadi bagian seperti ini, ntar bagian yang pakdenya yang belakang itu. Nah itu. Nah terus setelah dipertajam dan dihaluskan, barulah masuk proses perendaman di cairan larangan. Nah monggo, cairan asam arsenik atau biasa orang Jawa itu bilang warangan. Warangan. Ya secara fungsi dia itu sebenarnya untuk memunculkan warna pamor. Jadi baja dan besi itu mengalami reaksi terbakar atau gosong. Nah ntar nikelnya enggak, jadi memunculkan kontras warna. Yang nah, tadi ya, putih, silver tadi. Nah, itu apa Mas? Nah ini Mbak, kalau ini adalah proses meranggi. Meranggi? Ya, jadi pembuat-pembuat sarung keris komponennya namanya meranggi Mbak. Nah contohnya ntar seperti ini. Oh. Ini udah jadi? Udah jadi Mbak. Nah, boleh pegang aku Mas? Boleh banget Mbak. Ini nah. Ada permata-permatanya gitu. Nah iya Mbak. Iya, nah. Bagus banget. Nah, jadi Mbak, dulu Mbak ketika keris itu sudah jadi, terus si raja itu seneng. Nah biasanya para pegawai apa pekerja ini dapat hadiah kalau nggak dikasih tanah yang bebas dari pajak raja. Mereka biasanya dijadikan mantu raja. Wah langsung dipek mantu ya. Oh Mbak, nah itu jadi betapa prestisnya pekerjaan empu zaman dulu seperti itulah Mbak. Kalau ini sebenarnya kenapa sih Mas kok harus dikasih pohon? Nah pohon beringin ya Mbak. Secara aturan sebenarnya zaman dahulu itu kalau buat keris itu alangkah baiknya di bawah pohon yang rindang, rindang dan tua. Karena nggak dipungkirkan mengeluarkan oksigen Mbak. Dan dalam proses pembuatan keris ini suhunya tinggi banget kan Mbak. Nah itu dia Mbak. Jadi biar isi pekerja itu mendapat asupan oksigen lah. Nah enak jadi pekerjanya. Soalnya dalam proses pembakaran kan banyak kandungan asap-asap, karbon. Karbonnya itu juga diserap pohon, diganti pakai oksigen Mbak. Ya. Nah itu dia Mbak. Betapa canggihnya nenek moyang kita Mbak. Tanpa kita sadari ya Mas Mbak. Ya. Terus ada apa lagi nih Mas yang unik dari lantai 4 nih? Selain itu, selain ada koleksi-koleksi embu-embu era sekarang. Itu ini embu era sekarang Mbak. Ada juga karya terbaik embu-embu Indonesia. Nah, contohnya salah satunya ini.
Mahakarya terbaik, karya empu se-Indonesia. Jadi gimana tuh mas? Nah, seluruh ini mbak. Seluruh empu Indonesia? Iya mbak. Oh. Nah ini mbak. Ini keris Kiai Tengoro. Keris ini merupakan hibahan dari Presiden Joko Widodo. Nah, uniknya mbak, walaupun ini keris baru, tapi keris ini ditempa atau dibuat oleh empu-empu Sunusantara. Nah, jadi dulu bareng-bareng materialnya muter. Iya, mbak, muter ke seluruh Indonesia mbak. Nah, setelah jadi bakalan atau dasar bahan baku kerisnya barulah di finishing. Nah, oleh empu-empu Surakarta. Nah, contohnya ini mbak. Jadi keris ini bermakna tentang persatuan Indonesia mbak. Kalau kita amati tuh mbak tuh kelok lima. Nah, kelok lima ada kelokan lima, lu lima. Kita hitung dari atas kepala relief itu. Satu, dua, tiga, empat, ujungnya itu lima. Nah, itu bermakna Pancasila. Oke, terus apa lagi nih mbak? Nah, ada gambar jenis makhluk hidup mbak. Wow. Itu khas Indonesia ya? Oh mbak, nah itu menggambarkan Indonesia itu terdiri dari beragam ras, suku dan agama. Terus pamornya itu mbak, coraknya itu, bilahnya itu dia Wiwengkon atau Winengku. Nah Winengku, Winengku itu simbol perlindungan dan pengayoman. Nah jadi kalau seluruh komponen ini diartikan mbak, seluruh rakyat Indonesia itu siap melindungi Pancasila. Karena apa? Karena hanya Pancasila lah yang sanggup melindungi rakyat Indonesia dari beragam ras, suku dan agama. Oh benar-benar. Nah, terus ada itu gambar makhluk mitologi Jawa, Manglar Monga. Manglar Monga ya. Itu artinya apa mas? Kenapa itu ada makhluk kepala gajah, tubuhnya ular, dia punya sayap. Nah itu representasi kedaulatan NKRI mbak, darat, laut, dan udara. Oke. Tubuhnya ular ya? Iya mbak, itu sampai ekornya. Nah itu dia mbak. Jadi mbak, keris ini sebagai monumental untuk penyatuan Nusantara. Nah ini. Makanya bagus banget yang dibuat empu seluruh Indonesia ya, unik ya, banget mbak, ya mas. Iya mbak, itu dia mbak. Nah tadi kan udah bahas keris banyak banget ya mas ya. Terus aku penasaran nih harapan dari mas sendiri tuh apa dengan adanya Museum Keris Nusantara ini? Kalau harapan saya sendiri ya mbak, itu ya saya sendiri jangan sampai lah para penerus bangsa itu melupakan pencapaian nenek moyang mereka. Dan pesan juga sih ya, janganlah takut dengan peninggalan nenek moyang. Karena apa? Karena nggak mungkin nenek moyang itu bakal mewariskan sesuatu yang mencelakai anak cucunya. Iya benar. Nah, jadi itulah. Jadi harus kita sebagai kaum muda harus sama-sama untuk melestarikan budaya Indonesia ya mas. Bener ya. Banget mbak. Bener keris banget. Ini salah satunya. Nah, iya. Nah seharian ini udah muter-muter di Museum Keris Nusantara untuk melihat berbagai macam keris yang ada di Indonesia. Gak kerasa udah sampai di penghujung acara. Saksikan terus Jalan-Jalan Yu di episode berikutnya hanya di TV10. Bye bye.